Sabtu pagi tanggal 17 Agustus 2024, lapangan sepak bola Kasim Tagot di Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, menyambut peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dengan nuansa yang memancarkan semangat heroik dan karisma. Di tengah upacara yang megah ini, para tokoh penting menunjukkan wibawa dan kepemimpinan mereka. Pejabat Bupati Aceh Singkil, Dr. Randus Azmi, Magister Administrasi Publik, berdiri tegak bersama Komandan Komando Distrik Militer 0109 Aceh Singkil, Letnan Kolonel Infanteri Mulyono dan Kepala Kepolisian Resor Aceh Singkil, Ajun Komisaris Besar Polisi Suprihatianto, Sarjana Ilmu Kepolisian. Kehadiran mereka menambah aura kepahlawanan, menghadirkan rasa hormat dan kekuatan yang menggetarkan. Pasukan upacara yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, serta siswa-siswi berbaris dengan penuh semangat. Setiap langkah, setiap gerakan mereka mencerminkan dedikasi dan kebanggaan yang mendalam terhadap bangsa. Pengibaran bendera merah putih berlangsung dalam suasana yang sangat heroik, mengingatkan kita pada perjuangan dan semangat para pahlawan. Upacara ini yang berakhir pada pukul 10 pagi, meninggalkan kesan mendalam tentang kekuatan dan semangat kemerdekaan. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Muhammad Stadi melaporkan.